Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, guys. Welcome back to our channel, guys. Ketemu lagi dengan vlog ya, si Dakshumi. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Semoga hari-hari ini para teman-teman dan sahabat semua yang ada di luar sana ya diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan ya, guys ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan like and subscribe. Coba guys, dibayar gitu ya guys. Kita udah sedih, gue udah nyiapin ini ya guys. Gue akan mulung guys. Gue akan mulung di ini ya, di kulkas nih guys. Gue udah nyiapin karungnya tuh guys. Diukil kan guys. Tuh lihat. Nih gue akan mulung guys, nyari-nyari botol. Gue udah nyiapin ya. Nyiapin ini karungnya di kulkas. Gue akan mulung di mall terbesar ya guys. Gue pemulung di mall terbesar yang ada di Jakarta guys. Bayangin guys, di Jakarta. Udah nyiapin karungnya guys, lihat deh. Gue akan mulung, gue akan nyari barang-barang dan botol-botol bekas ya guys. Yang ada di sekitaran daerah mall ya. Mall bekas Casablanca. Gue udah nyiapin tuh guys karungnya, gokil kan guys. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya guys ya. Karena gue dapat requestan ya guys. Dapat requestan dari teman-teman. Langsung SMS langsung ya guys. Itu udah langsung SMS langsung. Kenapa enggak bikin vlog di mall aja sambil mulus. Oke guys. Ini guys, kita udah aja. Kita di sini lagi nyari botol-botol ya guys. Ini nih tuh, lihat tuh. Gue udah di apartemen nih guys. Ini properti gue karung bekas ya. Ini gue karung bekas juga boleh minta guys di warung. Di agen. Nih, tuh lihat tuh. Tuh, ini di jalan raya nih guys. Oh. Di depan gue nih udah nyampe mall besar ya. Mall terbesar di kulkas ya. Nih tuh. Tuh ya guys. Tuh. Ini udah flyover tuh, flyover ini ya Kuningan, flyover yang ke Muara Kampung Melayu ya. Gua ada di daerah Tokas ya guys, itu mall terbesar di Jakarta ya guys. Gua akan mulung guys, bayangin gue akan nyari-nyari botol-botol bekas ya guys. Nih. Kita akan masuk guys, kita akan masuk daerah apa namanya? Daerah mall ya. Udah dapet tuh guys botolnya guys. Akhirnya alhamdulillah rezeki guys, lumayan guys. Udah dapet botolnya untuk beli beras guys, buat bantu nyokap gue guys. Udah dapet botolnya satu buat bantu nyokap gue guys. Tuh gokil kan guys. Apartemen Casablanca ya guys. Tuh, gokil kan guys. Udah sampai tuh di lokasi ya. Kita masuk lewat depan aja guys. Kita keluar lewat samping. Takutnya nih gue nyari ginian ya guys, nyari-nyari gelas-gelas kayak gini ya yang sudah tidak kepakai. Gokil kan guys, ini properti gue. Nih itu banyak banget di sini, banyak banget yang motor-motor yang bergambar-gambar. Banyak juga abang-abang mojol ya, banyak juga abang-abang mojol. Kita masuk ke depan aja guys, kita akan burung di depan. Oke guys, burung yang lagi ke bawah aja ya. Jadi itu dari rumah guys, dari rumah gue ke kulkas itu cuma sekitar setengah jam. Gue buset guys. Oke guys, gue dapet lagi botol guys. Dapet botol lagi. Lumayan guys. Kita nyari botol lagi guys.
di depan kita udah ada ya. Ini para security pada bingung guys, ngeliatin gak? Wah, dapat lagi guys. Buket tuh, udah dapat foto lagi ya. Ini kalau ada airnya dibuang ya guys. Ini kalau ada airnya dibuang guys. Oke, gak pulang. Itu sampai gas kayak gini guys. Gokil. Ini yang bersih aja kita cari. Nih kita masuk guys, kita masuk pintu parkiran ya. Kita masuk pintu parkiran, kira-kira udah ada botol gak ya? Jadi kita udah masuk daerah kulkas guys. Gak ada guys botolnya. Lucu banget guys. Ini udah tong sampahnya guys. Ada tong sampahnya, ya kosong guys, udah ada guys. Kita nyari guys, botol-botol. Gokil banget guys. Tuh, pada markir ya di kompas ya guys. Tuh, cuma kelihatan di dalam parkiran. Mungkin enggak ya guys. Tuh, kita nyari bahan botol-botol lagi guys. Karena gue semangat guys. Gue semangat banget guys. Ada yang challenge gue. Gue nyari botol. Sekurang kita yang katanya ketat deh. Ketat banget guys, kira-kira. Coba gue nyari di sini. Gue udah nyampe kulkas nih guys. Cuma sekurang kita yang katanya ketat banget ya. Gue udah bawa apa namanya, kita akan nyari di depan. Di bawah besar ya guys. Gue di kulkas mau kalah karun, gokil banget ya guys. Tuh. Ini udah sampai ke kas guys gue. Gokil guys. Gue mau bawa karung tuh, ada di mall nih ya guys. Lihat apa aja gue. Asik gue lihat deh. Eh dapet foto guys lagi di depan abang ngajolnya. Ada ya. Gokil guys. Nah itu udah guys. Terus kita ada di depan kokat guys. Wah ada botol ini guys. Ambilin guys. Lumayan guys. Tuh. Kita ada di depan kokas ya guys. Kita ambil-ambilin karung ya. Abang Sapomnya mungkin bingung kali ya sama gue ya. Gokil. Lihat tuh. Dia ada di kokas nih guys. Tuh look at this ya, gua di kulkas ya guys. Tuh, bawa tarung guys. Tuh. Ini di mall terbesar guys. Gue mulung guys, lu bayangin aja gue mulung. Mulung di kulkas ya guys. Gue mulung di kulkas. Kira-kira gak bisa masuk gak ya? Gak banyak pake satpam. Kira-kira gue bisa masuk gak ya? Banyak banget satpam. Ya guys. Kita nyari di atas, mudah-mudahan bisa ya. Bismillah. Boleh guys. Asik, boleh guys, gue boleh masuk guys. Ternyata di mall gue mulung, gue boleh masuk guys. Gokil guys. Sampai banyak takut ya. Gue boleh masuk di mall mulung. Gokil guys. Gue boleh masuk di mall guys. Gue boleh masuk tuh liat deh parkir ada tuh. Gokil banget guys. Gue mau karung tuh liat deh. Ingat. Gue mulung di mall terbesar nih guys di Jakarta ya. Ini di daerah Kokas ya guys. Tuh. Look at. Gokil. Yo. Tuh. Daerah Jakarta. Cuman gue nyari botol ya, guys. Kita coba masuk ke sana ya, guys. Masuk ke sana.
aja apa nih, cuma ini enggak nih gue masa apa nih, kita nyari wortel di sana guys, cuma ini enggak mas, enggak boleh ya pak, mau nyari sampah pak? Oh nggak bisa, boleh nggak boleh masuk guys. Oke pak, makasih ya. Ternyata nggak boleh guys, nggak boleh guys, nggak boleh. Kita kata nggak boleh guys, kita kebeli jadi kita keluar guys, itu nyari di depan aja, itu dilarang sama satpamnya ya, itu jadi nggak boleh, nggak bisa ya, kita di rumel sama satpam. So di sini kokas kokas gokil kan banget kan, kita kokas banyak banget satpamnya guys. So, jadi nggak boleh guys kita. Gokil banget ya, ini challenge pertama gue loh. Sumpah nih video kayak kalian gokil nih yang gue dapet ini ya guys. Oh, sampai gue dumelin loh sama satpamnya, nggak boleh. Wah eksperimen gue yang berbeda ini anjrey. Gokil guys, gue bilang aja nyari sampah guys. Gue lagi bikin vlog. Kalau gue lagi bikin vlog, gue bilang aja lagi makan nyari sampah botol. Ternyata nggak boleh ya guys, belum di mall terbesar. Tadi sumpah gokil banget guys. Ini pengalaman gue ya guys, ini pengalaman gue ya. Wah, banget guys, nggak boleh dong ini. Itu udah dapat banyak ya guys. Coba guys kita kesana nyari. Ada apa dari foto? Ada gue semangat guys. Kita nyari foto lagi guys. Jangan lupa guys pakai masker ya, kalau kemana-mana itu pakai masker dan bawa KTP guys, karena penjagaan udah mulai ketat. Wah, kita nyari di sini nih guys, di apa namanya, di sini nggak ada ya guys, ada cuman kayak gini doang. Keren. Cuma dapat satu, cuman nggak itu ya. Banget guys, sumpah keluarnya lagi banyak banget. Iya, banyak banget ya. Gokil ini, gokil banget guys. Ini vlog gue paling tergokil deh. Apa ada tukang ojol tadi pada bingung, pada ngeliatin ya guys, pada ngeliatin tuh pada bingung. Wah nggak bisa guys lewat sini, tetap masih dijaga nggak sapangnya, nggak bisa guys, itu nggak bisa, masih dijaga nggak sapangnya. Mau bawa karung guys gue, oke sama di sebelah sana guys, tenang gue dong guys, mau bawa karung sebelum sebelum di maling maling guys, di kokas di mau terbesar gue. Coba di sana ya guys, bilang aja nggak boleh guys, masih dilarang. Banyak banget ya para artis artis. Banyak banget ya pengendara yang nunggu motor lewat tuh, lihat deh keren nih guys. Coba kalau buat siaran langsung kita masih banyak lagi dan oke. Saya dapat guys botol-botol guys tuh di depan ini ya guys, sekarang di depan flyover.
gue dapet yang berlakuan gitu. Gue dapet berlakuan. Gue autor sama langsung. Banyak sopan-sopan yang pada gak mau tuh. Oh, ini gitu. Banyak tahu pada pegawai yang harus pulang dari kantor. Ini gak bekas di sini guys, botol. Botolnya banyak banget guys. Banyak banget guys. Gue dapet banget guys. Botol-botol ya guys. Banyak yang pada ngerti semua. Pada ngerti bingung wajah. Pada wajah pada bingung semua guys. Gue angkutan. Pada pegawai pada pulang kantor. Ya lo itu. Itu nyebrang ke situ ya. Ini abang-abang ojol semua pada bingung. Pada ngeliatin. Pada lagi nyari customer ya. Para pegawai yang mau pulang. Itu sambil bawa botol. Sambil bawa karung ya guys. Itu banyak banget. Ojol-ojol ya. Pada cuma gue. Yang ketahuan. Ya bang, usut. Abang, maaf boleh minta botolnya? Iya. Ya, makasih bang. Gokil kan guys. Dapet guys, gue botol satu lagi guys. Gokil guys, gue udah dapet setengah karun nih guys. Gede deh. Kira-kira gue bisa gak ya masuk kemari? Gokil nih guys, gue semua. Nah ini bisa masak apa ya? Ini pada ujel-ujel pada nunggu antrian itu. Ya. Oh di sebelah sana, daerah ITC ya guys. Jadi kita tuh kompor kokas kita nggak bisa masuk lagi ya. Itu para pekerja sosial semuanya ya guys. Semuanya itu ya guys. Kalau kita dibawa untuk bawa karung dari botol-botol lama, dari botol ya guys. Gue mulung guys di bawah motor besar tuh. Saya ngumpul. Coba di sini deh. Di sini kalau ada polisi ngeri. Ya kan? Wedam, ini kantor guys, wedam ke sebelah kaki kakak. Cuman gue dapetnya dikit nih. Ternyata nyari itu juga susah ya, sulit ya. Gak gampang ya deh. Cuma di sini abang-abang ngajelnya kemanya baik. Oke, semuanya di Jakarta. Ini depan gue udah sampai kuburan ya. Depan gue tuh berapa aja aja. Gue dapet lagi di sini. Foto-foto, cuman gue mau nyari botol yang bersih aja deh. Gue dapet lagi ya. Cuman gue nyari botol yang bersih aja deh. Jelas-jelas bersih. Jangan yang kotor. Berarti banyak yang kotor. Berarti yang gampang deh. Yang gampang ya. Jadi bersihnya juga cepat. Ya guys. Nggak tahu tetap bangun doa orang yang tetap sama tau deh. Pada dilihat tidak bangun doa sampai dunia yang hati deh. Berapa banget gue disini deh. Abang ojolnya sampai bingung. Nah, gue dapet lagi nih guys, gue tau lagi, gue dapet lagi guys, gue ambil, gue angkutnya. Gue angkut ya. Banyak banget gue disini. Sebelumnya deh. Dapet guys, pemain deh, udah dapet setengah nih. Gue. Puri Casablanca ya.
Coba kita masuk ke Puri Casablanca. Ini Puri Casablanca ya guys. Rumahnya ini udah jauh guys, gua nggak bisa deh masuk ke kendaraan. Di depan kita itu udah ada kuburan ya guys. Kuburan yang seram banget. Di depan kita udah kuburan ya guys. Nonton ini jangan di skip ya guys. Kalau di skip rugi guys. Lupa, rugi guys kalau di skip ya. Karena ini gokil banget ya. Depan kita kuburan ya guys. Guys, ada pemulingan lagi tidur juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Like dan subscribe. Nah, kita udah ada kuburan nih guys. Kuburan yang dilewatin oleh para mobil dan pengendara lain ya. Nih ya guys, gue udah sampai kuburan guys. Gue mau sampai kuburan kemarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue istirahat dong, gue istirahat dulu guys ya. Di depan gue kuburan tuh guys, lihat deh. Assalamualaikum guys, gue istirahat dulu guys di sini ya. Depan gue ada kuburan nih tuh, tuh kelihatan ya guys kuburan depan gue. Tempat ini kuburan serem banget ya, karena ini kuburan campur ya. Kelihatan ini kuburan Kristen ya guys. Gue nggak tahu yang Islamnya di mana, kuburan Kristen ya. Itu guys, kuburan. Assalamualaikum. Soalnya ini kuburan ya guys. Tuh, ini kuburan Kristen semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kuburan Kristen semua ya. Cuma ada mobil-mobil doang yang lewat ya. Kita lihat dari kejauhan aja ya guys. Kita lihat dari kejauhan aja untuk ya gambar-gambar. Kita dan istirahatnya di tempat istirahat ya. Ternyata Bang Ojek mulai curiga ya guys sama gue. Dia mulai ngeliat gue. Tapi gue harus kemana guys? Coba gue muter lewat sana, gak terowongan. Oke guys, kuburan. Ini kan ada tempat buat parkir ya. Depan kuburan. Ini gue bikin grafiknya agak lumayan panjang. Oke, lihat kuburannya guys. Udah mulai serem ya. Abang Ojek itu romanya ngikutin dong, ngikutin muter balik terus. Gue nggak tahu tujuan dan maksudnya apa, gue nggak tahu deh. Ya guys, dari tadi praktis gue terus.
guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa ya, hati-hati guys, untuk di jalanan kita harus waspada ya guys, karena banyak-banyak kejadian ya guys. Kita bukan takut sama setan, tapi melainkan takut sama orang ya guys, karena di sini banyak kejadian ya guys. Bisa dia bisa membunuh orang ya guys, hati-hati ya guys. Kita itu harus waspada guys, hati-hati guys di jalan. Kalau ada kejadian seperti ini lebih baik kita menghindar guys. Ini kuburannya serem banget guys, ada di sini. Melakukan takut sama orang ya guys, tuh kayak abang gojek tadi. Sering banget ya guys.